Assalamualaikum. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pagi ini saya bersama istri mau mencari sarapan ini. Kebetulan udaranya cerah. Jadi saya mau meluncur ke tempatnya Ibu Eda. Di sini warungnya bernama Mama Eda. Yuk, ikuti ke warung sarapan Mama Eda. Lagi mau nyampe nih. Alhamdulillah buka warungnya nih. Nah, ini asistennya Mama Eda nih. Mama Edanya mungkin lagi sibuk. Jadi ini Bu siapa ini enggak tahu. Tinggal nasi uduk aja nih saya lihat, karena untuk lontongnya udah habis, kemudian gorengannya juga udah banyak habis. Karena memang saya kesiangan. Jam 8. Biasanya jam 7:30 udah habis. Ini jam 8 masih tersisa lah. Tapi tak apalah, yang penting ada sarapan pagi. Nah, Mama Edanya keluar nih. Kayaknya dia mau pergi nih. Belum ke Jawa? Belum. Mungkin minggu depan mungkin. Lontong enggak bikin Bu ya? Ini saya ngomong ke si Dahan. Oh, lagi di kampung sana. Sebelah. Oh, di mana? Makanya rezeki itu belum datang. Kemarin dua kali itu. Iya. Enggak itu.
Alhamdulillah sudah dapat nasi uduknya untuk sarapan pagi. Tinggal makan aja nanti di rumah ini. Hampir 1 tahun saya tinggal di perumahan BIP ini. Jadi banyak kenangan yang saya dapat. Kemudian masyarakatnya juga sangat ramah. Sebagian besar orang Sunda yang tinggal di perumahan ini. Alhamdulillah sudah sampai ke rumah. Kita buka sarapannya, nasi uduk Ibu Asep di Warung Mamedan. Semua pakai telur bulat, porsinya pas. Pakai orek. Goreng tempe. Oke. Kita makan dulu ya. Review nih ya. Porsi apanya ya? Porsi nasinya banyak, 10.000. Nah, dapat telur bulat, ada orek, ada mie kuning, mie goreng. Kemudian ada kerupuk. Jadi recommended bagi teman-teman, sahabat ataupun warga BIP Baros Indah Permai untuk datang ke tempatnya Warung Makan Mameda, tempatnya Bu Asep ya, di perumahan BIP. Sekali lagi, ayo silakan merapat.
nasinya gurih empuk. Nasi uduknya terasa santannya. Maksudnya enak. Sambalnya pedes enggak? Sambalnya enggak pedes. Warnanya merah tapi enggak pedes. Ini pinter yang bikin sambal, kita bikin nasi enak. Recommended. Nasi uduk warung Mameda. Harga cuma 10 ribu. Harganya cuma 10 ribu. Tapi kenyang di perut. Bikin kenyang di perut, betul. Murah meriah. Kalau ayamnya nih, cuma 10 ribu. Bahasa Minang apa? Godang. Pokoknya enak banget ini. Rarugi. Benar rarugi ini. Enak banget tenan loh. Enggak percaya tuh kuah ya sini. Walaupun minyak mahal, porsi tetap banyak. Betul. Walaupun minyak naik, tapi harganya tetap murah. Pakai gorengan tempe. 5.004 gorengan. Terima kasih kepada sahabat YouTube yang masih menonton channel saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum.